Baik, 120 lokasi di Johor menjadi tumpuan SWM Environment Sdn Bhd bagi operasi pengurusan sisa pepejal sepanjang musim perayaan tahun ini. Pengurus Besar Korporat Muhammad Nur Lisa Muhammad Nordin berkata, kebanyakan lokasi adalah taman perumahan dan pelancongan dengan jangkaan kutipan sampah meningkat 2 hingga 4% sehari. Seramai 4,349 pekerja bersama-sama 461 jentera digerakkan bagi operasi itu bermula 1 hingga 7 Mei ini. Jadi kita menyeru supaya orang ramai tidak meletakkan sebarang halangan, khususnya kereta lah, kenderaan di kawasan laluan kutipan sisa pepejal. Sebabnya apabila lori kompaktor kita melalui laluan kutipan, sekiranya ada halangan kenderaan, ianya akan menyukarkan lagi proses kutipan sisa pepejal dan juga melewatkan proses kutipan. Selain itu, pihak SWM turut menyediakan talian tindakan Malaysia dan talian WhatsApp yang dibuka sepanjang 7 hari operasi. Beliau berkata demikian pada sidang media plan strategi operasi Hari Raya SWM dan Majlis Penghargaan Media di Johor Bahru.